Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk terus dukung channel ini. Ingat, subscribe itu gratis. Oke, jumpa kembali di Babah Moto Channel. Jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu. Sebelumnya, ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, mesin fotokopi warnanya seperti apa ya? Jadi ini ada komputer yang nantinya akan dikoneksikan dengan mesin fotokopi warna ini yang ditunjuk dengan tanda panah, itu mesin fotokopinya. Sama halnya dengan kita ngeprint, kita desain dulu di komputer atau laptop, kemudian kita print. Cuma printernya itu berupa mesin fotokopi dengan tinta bubuk, seperti itu ya. Untuk hasilnya seperti ini. Kemudian nantinya fotokopi warna ini akan saya transfer ke media helm ini. Untuk video kali ini, saya akan mengecat ulang atau merepaint helm pabrikan Honda TRX3, yaitu helmnya yang biasanya hadiah-hadiah dari pembelian motor Honda kebanyakan, bisa bebek, bisa motor matic, kebanyakan dapat helm ini. Untuk tahapannya sendiri, sebelumnya helm ini saya amplas terlebih dahulu untuk menghilangkan cat clear, kemudian saya lapisi lagi dengan warna hitam kode 1139 atau hitam metalik. Yang selanjutnya saya grafis dengan menggunakan isolasi kertas seperti ini ya. Jadi tampak hasil grafis dari isolasi kertas ukuran kurang lebih 3 mili dengan ukuran 2 mili. Kemudian saya lanjut dengan menimpanya atau ditimpa dengan warna putih. Jadi warna dasarnya atau warna intinya nanti adalah warna putih ya untuk helm ini. Untuk hasil akhirnya nanti warna putih. Dengan kode warna putihnya yaitu kode 102. Dengan merek cat semprot dari Samurai Paint. Selanjutnya, jika warna putih sudah kering, lanjut untuk menempel kertas fotokopi dengan menggunakan autan. Di sini saya menggunakan 5 lembar kertas fotokopi yang sudah saya cetak, tepatnya yaitu fotokopi warna dengan berbagai desain, yaitu 5 lembar ini, yang nantinya semuanya ini akan saya tempel ke media helm. Oh ya, lebih tepatnya atau yang benar itu bukan tempel, tapi kita transfer gambarnya ke media helm. Untuk cara transfer media fotokopi warna ke media helm dengan menggunakan autan, bagi yang belum tahu caranya bisa dilihat di video-video saya yang sebelumnya ya. Jadi ini agak panjang, yaitu mulai dari penataan tempat atau penataan letak dari kertas fotokopi yang akan kita transfer ke media helm. Kemudian kita olesi autan terlebih dahulu, lalu yang terakhir tinggal kita gosok dengan menggunakan air. Secara singkatnya seperti itu. Secara detailnya bisa dilihat di video, langkah demi langkahnya. Jangan di skip supaya tidak ada video atau langkah yang terlewat. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar. Oke, simak videonya ya.
setelah kita kelupas kertas fotokopinya dengan menggunakan air, ternyata untuk kertas fotokopinya ini tidak bisa bersih secara sempurna. Dikarenakan media kertas fotokopinya ini kan terlalu besar, jadi ketika ditempel di media helm yang banyak lekuannya, jadi kertasnya itu tidak bisa tertempel secara sempurna. Jadi ada beberapa bagian yang masih tertempel kertasnya dan terlihat kertasnya. Jadi kita akali dengan menggunakan cat clear supaya lebih mempertajam dari gambar tinta fotokopi warnanya. Oke ya, seperti itu. Untuk selanjutnya, sebenarnya ini mau saya cat dengan warna hitam, dengan cat hitam, dikarenakan cat hitamnya itu sudah habis, jadi adanya spidol. Ya, saya menggunakan spidol untuk memperlengkap dari grafis yang belum selesai tadi. Sebenarnya ya harusnya menggunakan cat ya, tapi adanya spidol ya menggunakan yang ada saja. Jadi saya menggunakan spidol ya di sini. Oke, dan ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk pengerjaan ini sendiri saya memakan waktu kurang lebih 3 sampai dengan 4 hari untuk mengerjakan pengecatan ini. Dan helm ini belum saya cat clear ya. Cat clearnya juga sudah habis. Jadi adanya seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini. Jika ada pertanyaan ataupun saran, bisa tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa kembali di video-video saya yang berikutnya.